Begitu juga muda Sayyidina Nabi dengan Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu. Sayyidina Umar marah akan saudaranya beriman, adiknya beriman, dia marah, dia pukul, dia tampar. Jangan dia tampar, dia datang nak cek Nabi, nak pukul Nabi, nak bunuh Nabi alaihi salatu wasalam. Sayyidina Ali Hamzah dia. Manakala Sayyidina Hamzah cap dia, dia kata, engkau jangan takut. Jikalau dia niat dengan aku tak baik, Tuhan akan sediakan dia. Kemudian Nabi tanya Sayyidina Umar radhiyallahu, apakah nak engkau? Aku nak tanya tu. Kau bukan kena kau nak bertanya wa innama kau nak bunuh aku. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Terang? Begitu juga satu orang babi, satu orang namanya Suhail. Dia sangat-sangat sakit hati dengan Nabi alaihi salatu wasalam. Oleh kerana anaknya kedatangan dalam, oleh kerana anak dia kedatangan di Madinah Munawwarah. Manakala apa kata dia, aku jikalau tidak kerana ahli aku dan kerana bini aku, aku datang ke muka kami nak membunuh akan Muhammad oleh kerana dia telah melawan aku punya anak. Datang kata Abu Sufyan masa itu belum Islam. Abu Jahal kata pun dia belum Islam. Abu Lahab kata, kau pergi Madinah, kau cari Muhammad kau bunuh. Kau cari Muhammad kau bunuh. Manakala Suhail sampai Madinah dengan selempang pedangnya. Apa kamu datang di sini? Nabi kata, apa hajat kamu datang di sini? Nabi kata, oh apa hajat ni nak mengambil anak aku? Kau bukan nak mengambil anak aku. Anak kau, wa innama kau datang nak bunuh aku. Kau beritakan dengan Abu Sufyan begini-begini. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Faham mana ibarat? Begitu dia Nabi dalam peperangan Hudaybiyah. Dalam peperangan Hudaybiyah, orang tak ada. Air banyak tak terjumpa. Boleh orang ada 1,500, 1,500. Manakala air tak ada melainkan satu cupak, mana air nak cukup? Nabi kata, bak air itu diletakkan tangannya hal keadaan air cupak, mencukup akan oleh 1,500 orang. Nabi kata, jika ada kamu 150,000 pun cukup ini air yang ada pada diri aku. Mu'jizat Nabi alaihi salatu wasalam. Mu'afdalul minyahuma unqad nabak. Min baini asabi'in Nabi al-Muta. Air yang afdal di atas hukum ini, air yang kula di pada diri Nabi alaihi salatu wasalam. Begitu juga mu'jizat Nabi alaihi salatu wasalam. Saya cakap sikit boleh, tuan-tuan? Nabi satu orang budi, budi ni orang wudu lah. Kita kata orang wudu lah, entah orang mana lagi ke Allah Alam lah. Manakala dia kata, ya Muhammad, aku pandang engkau ni, engkau orang yang habis aku benci. Jikalau tidak kaum keluarga engkau, aku bunuh akan di kau ya Muhammad. Jikalau tidak kaum keluarga engkau, aku bunuh engkau ya Muhammad. Kenapa kau nak bunuh aku benci kepada engkau ya Muhammad? Apa Nabi begitu lembut, apa Nabi kata? Adakah tidak kamu kena aku teru akan di kau kepada agama Islam? Aku agama Islam, mentauhidkan Allah, mengaku asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ha. Siapa mengsaksikan yang engkau Rasul Muhammad? Tunjuk sama aku. Ha. Biawak yang ada di tangan kau mengsaksi yang aku Rasul. Kemudian Nabi tanya kepada biawak tadi, "Man ta'bud siapa kata mahi biawak? Alladhi fis sama'i 'arsyuhu wa fil ardi mulkuhu wa fil bahri sultanuhu wa fil nari 'adzabuhu wa fil jannati rahmatuhu. Anta la ilaha anta Muhammadur Rasulullah." Nabi tanya kepada biawak yang ada tangan dia, biawak pasti bukan biawak ni, nanti jangan tuntut makan biawak ni pula nanti. Nabi tanya kepada biawak pasti, "Siapa kau sama mereka yang ada pada langit itu 'arsy dia? Mereka yang ada pada langit itu gajah dia. Mereka yang ada pada bumi itu perintah dia. Mereka yang ada pada laut itu sultan dia. Mereka yang ada pada neraka itu azab dia. Mereka yang ada pada langit pada surga itu rahmat dia. Aku siapa? Asyhadu an la ilaha wa annaka rasulullah." Biwat pasti pandai bercakap mengsaksikan Nabi itu. Nabi bersatu galangan manusia tidak kasih Nabi alaihi salatu wasallam. Begitu juga seorang lelaki-lelaki. Saya nak cakap juga lagi. Saya dah penat. Rumah saya jauh. Ha, rumah saya Negeri Sembilan. Ha. Begitu juga Nabi alaihi salatu wasallam, manakala datang seorang lelaki-lelaki. Datang seorang lelaki, dia pandang Nabi, dia pandang benci. Aku benci kepada engkau. Kenapa kau benci kepada aku? Aku benci mana engkau menyuruh mesti yang beriman kepada Allah. Kau nak tak aku teruk akan di kau jalan yang baik? Apa jalan yang baik beriman kepada aku? Beriman kepada Allah? Macam mana beriman kepada aku? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Aku tidak mensaksi dan tidak mengaku yang kau rasul, melainkan kau suruh pokok tamar itu datang. Pokok tamar itu datang. Hei pokok tamar, marilah engkau datang oleh kerana Muhammad memanggil akan dikau. Ja'at idha'watihil ajar sajidatan tamsi ala taqim bila qadami. Dengan Nabi panggil tadi, pokok tamar itu datang dengan akar-akar yang datang kepada Nabi alaihi salatu wasalam.
Kata budi sisi, aku tak beriman melainkan di kau suruh pokok tamar dibangun. Hei pokok tamar, kau bangun menghadap Nabi alaihi salatu wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Di sini pada ini hadis menunjukkan orang yang tidak kasih Nabi itu lebih jahat daripada biawak hati dia. Lebih jahat daripada batang tamar, lebih jahat daripada batu, lebih jahat daripada segala-galo. Fahaman ibarat adalah anak, adalah seorang laki-laki. Adalah seorang laki-laki, dia suka memburu kijang. Dengan memburu kijang tadi, dapatlah anak kijang tadi. Datanglah kijang, datang tangkap ibu kijang. Dengan tertangkap ibu kijang dia tadi, dan pada itu, ini kijang sudah menangis. Sudah mana? Makna dia tidak kena tangkap, jadi anak dia menyusu. Nabi datang. Kenapa engkau menangis? Ya Rasulullah, aku ada anak yang aku nak susu akan dia. Jikalau kau lepas akan daku, aku biarkan menyusu anak aku dan kau tak tangkap dan aku datang balik. Jikalau kau azabkan, jikalau aku bohongkan, azabkan aku akan azab orang yang membohong. Makna kau lepaskanlah aku, ya Rasulullah. Aku nak memberi susu akan anak aku. Akan anak ah? Ya Rasulullah. Jikalau aku tak balik, kau azab akan aku akan azab orang yang jahat. Kemudian Nabi lepaskan itu kijang. Lepaskan itu kijang. Mereka lepaskan itu kijang. Dengar di sana. Lepaskan itu dia balik. Mana kalau balik, apa dia kata? La ilaha, jumpa dengan orang yang punya tukang sungkat. Nak tukang jerat. Nabi kata, apa hal? Aku dah jerat ni kena kijang. Apa hal yang sulat? Aku boleh kau lepaskan. Dia lepaskan kijang tu. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah. Itu kita kata, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Terang mana ibarat? Begitu juga Abu Jahal sama Abu Sufyan. Abu Jahal dah usah ni musuh Nabi yang ketat. Mukub musuh Nabi masa tu dia belum Islam. Manakala adalah Abu Jahal dan Abu Lahab duduk dalam negeri Mekah berburu. Dalam berburu-buru tadi dia nampak rimau kejar itu. Kejar-kejang. Kejar ini kita. Manakala rimau kejar ini kijang di dalam tanah haram. Sampai tanah haram, rimau tak kejar lagi. Ha. Dia buru-buru, dia kejar-kejar. Sekali ini makna kijang sudah masuk dalam tanah haram, rimau tak kejar lagi. Datang kata kijang tadi, apa kata? Heran kita. Binatang kita sampai tanah haram pun dia tak mau kejar. Makna harimau tak mengkejar akan kijang, manakala masuk tanah haram. Imam berpaling. Imam berpaling? Ha, apa imam berpaling? Kau heran aku tak mengejar akan kijang manakala masuk tanah haram. Tetapi terlebih heran. Kau tidak beriman dengan Muhammad. Muhammad menjadi beriman kepada Allah. Kau tidak beriman kepada Allah. Terang? Begitu juga mujizat Nabi alaihi salatu wassalam. Gembala kambing membawa kambingnya. Dengan gembala kambing membawa kambingnya. Tengok bagian rezeki seseorang. Dengan gembala kambing membawa kambingnya. Nampak harimau dia lagi kena kambing di tempat yang lain. Takut ahli ambil lah. Ha. Jadi mana kalau dia bawa kambing, nampak harimau dia lagi kena kambingnya tempat yang lain. Tempat yang lah. Dia lari tempat lain. Kita lagi lima pintas. Apa lima pintas? Kau nak jadikan, kau nak larikan rezeki yang Tuhan jadikan bagi aku. Kau nak jadikan rezeki yang Tuhan jadikan bagi aku. Kau tahu, heran aku engkau bercakap. Kata itu laki-laki, heran aku engkau bercakap. Engkau heran aku bercakap. Yang terlebih heran Muhammad menyuruh mesir beriman kepada Allah. Tapi kau menyuruh pada orang kufur. Orang kufur. Dia balik, dia ceritakan kepada Nabi. Betul engkau cakap? Betul. Aku mau jumpa Muhammad alaihi salatu wasallam dan aku akan menceritakan ini. Saya ceritakan kepada Nabi alaihi salatu. Betul kata. Tapi balikkan kau potong teko bagi dia makan. Dia dapat juga rezeki dia. Cukup kan tuan? Ha, cukup. Cukup. Ha. Faham tak cakapan saya tuan? Cepat bagus. Pasapa kalau motokar lambat orang tak sedap naik, orang berantuk situ. Ha. Pertama jangan cakap tu datang semangat. Kedua dengan cepat tadi hilang tidur. Ketiga maknanya motokar tak satu rek. Jadi kita mesti cepat. Kalau orang muda kalau lambat tu, itu orang tua. Bila orang tua orang tak pakai lagi. Motokar lama pun orang tak nak. Orang nak cari motokar yang cepat. Motokar yang lantar. Kalau ke pasar bang, tidur tiga tujuh. Ini mana ibaratnya? Inilah mujizat Nabi dan irhas Nabi dan kelebihannya yang wajib kita besarkan dan kita ta'zimkan kerana menghormatkan Nabi alaihi salatu wasallam. Mudah-mudahan kita mendapat syafaatnya dan rahmatnya dan kasihnya dunia dan akhirat. Tapi jangan banyakkan zikir kepada Allah dan selawat Nabi kepada Allah dan berhadap kepada Allah dan ambil kepada orang yang mengajar kamu zikir kepada Allah. Tak ada cerita yang lain. Kamu tidak boleh mengambil ilmu, mainkan orang yang diaku akan saksinya.
لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا تأخذوا العلم إلا ممن تقبلون شهادته. Kamu tidak boleh ambil ilmu